Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat massa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Massa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama satu tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai satu tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji satu tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan-tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriusannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Massa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan massa. Dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya. Lebih kurang, satu tahun lebih beberapa. Usai ditemui, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. News melaporkan.